Yeh, suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro-bro dimanapun Anda berada. Ini kebetulan kedatangan sepeda motor GL Pro apa GL apa, Neotech mungkin ya. Kasusnya kabelnya kebakar. Ini kayak gini. Untung enggak sampai habis ya kebakar sepeda motornya, cuman kabelnya doang. Dengan yang punya disiram pakai air. Saya tanya, ini sampai keluar apinya enggak kemarin itu? Mau keluar asap tebel, langsung disiram sama air. Nah, ini setelah dibuka, di tangkinya diangkat, kabelnya melonyot kayak gini nih. Eh, sini mbuh mananya yang apa ya, ini udah saya kelupas gini. Sambil dicari sumbernya tuh di mana gitu ya. Dan di satu-satu kayak gini di black. Ini kabel pucul nih. Ini kabel coil. Oh, ini bisa jadi juga ya Mas Bro ya. Ini tadi nempel di sini. Apa kabel coil arus air dan hijau. Hijau itu kalau di Honda masa ya. Ini ya arus plus ketemu arus minus itu ya bisa mengakibatkan apa ya? Kebakaran atau arus konslet. Coba dilihat lagi yang kebosong sini sih. Kebosong sini. Area sini yang kebosong. Jadi ya kalau sini sekedar ada asap. Ya coba dulu aja kayak gini. Ini copot. Kalau GL ini kan arusnya sudah menganut ini ya DC ya. DC. Jadi ikut putaran mesin atau aki, bisa dicoba seperti itu, pakai aki dulu. Coba iso enggak? Kalau kabel itu perlu ketelitian Mas Bro ya, ketelitian kesabaran. Coba ini pakai aki cadangan. Biar lebih cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Di jumper dulu. Oke, ini aki cadangan sudah di jumper langsung ke aki plusnya sana, minusnya masa spodo ae. Kontak di on ya, Pak. Kontak di on. CDI-nya ini. Di sini ada yang kabel sendirian ini. Coba didulek nyala enggak ini? Enggak ada setrumnya. Karena kontak udah on. Coba sekali lagi on. On-nya susah. Kuncinya juga loh, GL kuncinya Suzuki. Yes. On. Tidak ada setrum. Berarti cek dulu untuk menghidupannya ya. Karena sini ada setrumnya. Arus masuknya terputus. Yes, kita cari dulu. Oke, sebelum yang lain, ini dari sekringnya ini ternyata putus tadi, dicoba sambung darurat dulu. Nanti udah bener semua, dirapiin, tinggal dirapiin. Yes. Gitu kalau saya. Nah, coba, oh kayaknya nyala. Sekali lagi di sini. Nyala Mas Bro ya, itu udah nyala. Oke. Coba di selah, di engkol. Enak setrum merah di anu apa? Coil busi. Ini kondisi on ya. Ini masih berfungsi enggak nih coilnya gosong kayak ini. Coba ae. Ini kabel businya coba di engkol. Masih fungsi ya wis. Ada ya. Hidup nih sekarang.
coba hidup nggak dah motornya. Sempat hidup tapi nggak bisa apa hidup bentar ber mati di selidik-selidik kok skapnya nggak turun ya. Ini kabel gasnya wis nggak tertolong kalau ini ya, kabel gasnya ini ganti dulu biar skapnya mau turun dan dicek lagi. Ini kalau kabelnya ini normal tinggal di apa ya, menurut sampean kalau ini ya ini sendaran sampean sendiri gitu ya, mungkin mau ganti satu bodi monggo, cuman ini kebetulan kalau di kampung tuh kadang-kadang ya apa ya harus bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang bisa diakalin loh. Kalau kebanyakan tuh diakalin untuk mintai orang di sini. Ya wis ini nanti disolasi-solasi mana yang apa ini gosong atau yang melepas ini disolasi. Ini yang penting juga kasih ganti. Nanti cek finalnya kok. Oke, Mas Bro kayak gini hasilnya. Apa? Saya pilah-pilah aja tadi yang enggak perlu saya potong-potong aja kabelnya karena ini kan banyak yang udah rakitan ya, bisa jadi ada kabel apa yang nggak perlu saya putus aja bikin ringkes. Terus ini nggak terselamatkan koil dan kabel gas udah macet seret. Sekarang coba dipasang tangkinya dan coba dihidupkan. Oke, kayak gini dulu informasi tentang apa ya penanganan kabel bodi sepeda motor yang apa mungkin katakan kok kebakar ya. Ini salah satu ininya aja apa penerapan yang bisa dilakukan, bisa dulu sendiri di yang hobi ya, bisa dulu sendiri pada sepeda motor Anda yang mali kalau seperti ini. Yes, ini dulu yang punya sudah menunggu. Oke, baik. Semoga bermanfaat, sampai ketemu dan selamat mencoba. Salam Mixlo.